Dan pagi hari ini adalah program di bulan suci yang ketiga, yaitu mudik gratis bersama yang difasilitasi oleh Basnas bekerjasama dengan CSG Peduli dengan jumlah peserta mudik 114 orang dengan dua tujuan, yaitu di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Harapan kita ke depan, kita terus akan mengembangkan program CSG Peduli bersama dengan Basarnas dan terus akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan hari ini saya melihat begitu antusias dan senangnya peserta mudik itu, mereka sangat bahagia yang namanya profesi sebagai merebut masjid, imam masjid, UMKM, ya, pengusaha kecil. Mereka bisa difasilitasi gitu kan dengan kondisi pasca pandemi ini yang sudah 2 tahun tidak mudik, mereka bisa mudik sudah gitu gratis lagi.